Ya, terima kasih kerana masih lagi setia menyaksikan Malatop. Teruskan menghantar hashtag cabaran meletop. 5,000 tweet baru kita akan buat cabaran di mana saya akan kena duduk atas kursi Karen malam ni sambil menginterview orang. Tak cukup 5,000, I selamat, okey? Tapi please lah, tolonglah bayar nanti kena sekali sebab you macam selalu terlepas. Right. Okay, anyway, seperti dijanjikan, kita bersama dengan keluarga bahagia Cikta dan Zain bersama dengan baby Aisyah. Yeah. Ya Allah, ya Rabbi. Life unplugged. Baby kedua selepas Lara Alana. Ya Allah. Aisyah. Eh, Cah Mangameng. Eh, Cah Mang... Cakap apa tu? Tak tahulah, ni bahasa Jawa baby punya. Eh, Cah Mangameng. Ah, nampak terbeliak punya mata dia. Okay, ya Allah. Tapi korang mesti macam dah... Korang mesti macam lari bila orang cakap comelnya, cantiknya macam dah biasa. Bila dia orang cakap macam tu, memang doa untuk Aisyah. Betul. Kan? So, kebanyakan yang dia orang komen dekat Instagram tu kan, Aisyah jadilah anak yang baik, anak yang soleha. So, amin. Dia jadi baik. Amin. Memang sangat baik. Betul. Tadi, masa dekat makeup room, dia buat air untuk kita orang. Terlalu baik. Dia macam, uncle, susu, uncle, nenek. Uncle, teh, nenek lebih. Janganlah penipuan, okey? Okey, sekejap. Baby memang betul dekat makeup room tadi. Memang tak menangis, tak bunyi tak pun. Senyap je. Mak dia jogetkan dia, mak dia buat apa, dia ikut je. Ikut. Memang betul lah korang. Selepas itu, satu lagi benda saya nak share. Okey. Baby Aisyah juga merupakan baby... Bukan, ditaja oleh Mothercare untuk setahun. Bukan duta tapi taja sepenuhnya. Serius? Apa saja barang-barang dekat Mothercare? Apa saja yang diorang ada, diorang akan bagi dekat Aisyah. Limited edition apa tadi? Boleh doublekan. Nak juga kan? Nak juga. Boleh doublekan. Macam ni je, Nabi. Senang. Nanti kalau dapat baby perempuan, kau minta lah. Boleh tak pinjam barang-barang Aisyah? Kan? Pinjam. Sian anak aku dapat barang pinjam je. Eh, at least selepas apa? Selepas anak cerita, okey? Tolonglah. Kan? Bagilah saya menang. Tapi korang, bagaimana kehidupan selepas ada baby? Apa yang lain? Macam masa tu tak cukup kan? Tiba-tiba apa macam... Tiba-tiba dia habis satu hari. Tiba-tiba Aisyah dah... Macam hari tu baru dia datang besar ni kan? XL size kan? Sekarang XS. Sekarang dah keluar, Aisyah dah. Itulah. Untuk parents macam kita ni, hari-hari yang berlalu tu kan kita terindu tau. Betul. Pasal so, cepat sangat. Akan, bila you akan miss, you takkan putar balik kan? That's why. Putar balik. Sebab tu I dah tak bagi anak I makan susu. Tak nak dia besar, tak bagi dia makan. Bagi please. Macam Zain sendiri, apa yang dia rasa macam... lain jadi ayah, lain suami. Tak ada banyak sangat beza. Cuma sekarang ni ada responsibility jaga baby lah kan. Baby, macam, yalah, dia, actually benda ni dia jadi seronok. Betul. Kita dapat kan? Tengok baby, dapat betul. Mandikan baby ni semua. Dapat bersama dengan baby pun dah cukup baik. Lepas tu yang bestnya Zain apa tau? Kita sedar yang kita ni rupa-rupanya dalam diri kita ada banyak sangat kasih sayang kita nak bagi kat anak kita. Betul. Sebelum ni kita tak tahu pun kan. Macam melimpah ruah kasih sayang tu. Kan semua benda sangat. Untuk anak aja kan. Betul. Apa je untuk anak? Keluar je nampak benda ni, nak beli untuk Aisyah. Apa je? Kan? Okey, kita react kejap sebab apa kita nak tengok sekarang ni gosip tangga 5 hingga tangga 2. Roll it. Di tangga kelima, Fazura dakwa khabar angin sudah bertunang dengan Taufik Batisah adalah fitnah. Ai, tak ada angin, tak ada taufan, tiba-tiba dikatakan dah bertunang. Tapi ada Taufik. Dan keempat, Afni Chalki luar rasa tekilan Jackie Chan diberi gelaran Datuk. Kenapa? Afni mengharapkan agar gelaran tersebut diberikan kepada orang yang banyak beri sumbangan dan membanggakan negara Malaysia. Ada point? Possible? Yep, I read the post. Di tangga ketiga, gelap mata dapat duit Gegar Vaganza, Mamat. Hilang lagi. Kemana? Tak tahu ke mana, tapi ada beberapa show yang terpaksa dibatalkan sebab Mamat tak dapat dihubungi. Dan kedua, Tan Sri Jane Samsudin dijaga dengan baik oleh keluarga. Orang luar diminta henti buat andaian selepas fotonya tersebar baru-baru ini. Dan andaian, dia dibiarkan terlantar uzur seperti yang didakwa tidak benar sama sekali. ... Yap, itu dia. Ha, dah ni.
nak try. Dia nak try macam geram budak ni. Memang geram. Dia duduk cuba pinjam, mana pinjam pula. Pinjam anak orang je. Pinjam. Anyway, bismillahirrahmanirrahim. Kita nak ucapkan tahniah kepada Cik Tah dan Zain Saidin sebab tercalon untuk Anugerah Meletup Era Couple Paling Meletop 2015. Meletup tidak. Meletop. Sebab anda juga akan bersaing dengan siapa tahu? Dengan Syawal, Awal, Irma, Mina Reza, Aril, Putri dan Syamsul Yusof dan Putri Sarah. Betul. Macam mana nak rampas tahta Zira dan Nabil tahun lepas? Dia orang yang menang tahta. Betul. Kan kita duduk tahun sama. Tak calon ke? Tahun ni tak calon sebab... Betul ke? Tiba. Betul. Tak tersalah dalam sebab dah menang kan? Tak nak menang kategori yang sama dua kali. Alasa. Padahal tak calon top 5. Alasa ada secara. Ada rasa dua orang memang ada peluang lah menang. Ada peluang? Sebab ya ke? Baby Aisyah. Rezeki dia lah kalau ada pun. Kalau menang rezeki anak lah. Tapi ada tak korang buat macam undi sendiri ke? Undi sendiri ke? Ajak fan ke kawan ke? Tak ada, tak ada fan pun. Kita ada fan club pun kan? So kalau Amin, ni Aisyah yang ada fan club. Yes, dia ada. Aisyah yang ada. So kalau Amin, kalau korang buat, buat ada fan club. Dahsyatnya. Banyak sekarang ada 10 kot macam Rana. Jadi semua yang fan yang buatkan. Oh. Ha. So yang paling baru sekarang ni yang dia pergi dengan fan pergi bercuti mana-mana ada. Main game. Kan selalu macam tu kan. Artis bawa fan pergi bercuti. Kan. Di mana baru-baru ni? Korea. Korea dahsyatnya. Okay, anyway. Macam hari tu Zain cakap tak nak ada Instagram untuk yes. Bibi Aisyah. Tapi sebab macam ramai orang mungkin nak mengikuti perkembangan dia. Memang tak ada. Real, orang boleh ikut kita punya Instagram sendiri. Cuma ada yang nak buat. Jadi kita orang tak halang lah benda tu. Kalau ada nak buat, itu dia punya... Dia orang repost gambar kan. Je. Yes. Betul, dia orang tak ada buat apa pun. Tapi laju repost. Laju. Dapat je pak. Betul. Kan? Ramai yang suka ni. Banyak dan dia follow kita orang sendiri pun like dia punya repost. Tak, yang bestnya, dia orang pun repost gambar yang dia orang tak ada. Betul. Ada. Ya ke? Macam mana, dia orang dapat gambar, satu-satu gambar. Macam mungkin peminat belakang tabir ke apa, dia orang dapat. Diorang ni tak diorang tahu post. Kita orang kena repost lebih dulu lah. Okay, cakap balik pasal AME dengan Nabil. This year kita akan kekalkan lagi 5-word speech. Maksudnya kalau you menang, you boleh bagi 5 pasal perkataan saja. Tak payah panjang, nanti berdiri atau beragi. So, kalau lah kata you menang. Kalau menang. Kita cakap apa? 5 patah. Alhamdulillah, patah. Thank you. Habis dah. Alright. Okay, sebenarnya kita orang kalau boleh nak lepak lama lagi. Okay, tak apalah. Thank you. Banyak lagi guest, tapi korang boleh lepak kejap. Sebab kita nak tengok gosip meletup nombor 1. Roll. Jangan dengar, tutup telinga. Jangan dengar. Fathia akui sudah putus cinta dengan Aiman Hakim. Selepas 2 tahun bercinta. Tapi Fathia cakap dia masih sayangkan si Aiman ni. Cuma sekarang break sekejap kot. Itulah dia. Itulah dia. Cik cakap dah agak-agak dah. Tak adalah. Tapi apa pun, saya rasa macam tu gaduh-gaduh manjit lah. Mungkin. Biasalah. Kan? Asam garam. Biasalah tu. Bercinta. Kan? Okey, kita nak update. Update sekarang ni, hashtag cabaran meletup. Sekarang ni dah ada lebih kurang 1,000 lebih tweet. 4,000 tu kau. 4,000 lagi kalau korang betul-betul nak tengok aku kena current. I nak. Tolong tweet kan untuk I. Tak ada kredit, tak ada kredit. Okey, guys. Korang boleh bagi ucapan kepada peminat-peminat untuk undi ke, untuk Anugerah Meletup ni ke apa. Silakan. I guess kalau kita calon ni terima kasih sebab dapat top 5 ni pun dah cukup bagus, alhamdulillah. Memang dia tak tahu. Last year pun top 5 juga. Kalau rezeki, alhamdulillah kalau dapat menang. Tapi rasa banyak juga yang pasangan-pasangan yang meletup juga. Betul. Jadi, betul. Alhamdulillah, terima kasih lah apa-apa pun. Top 5 pun alhamdulillah lah. Tak boleh sebab kena menang. Sebab anugerah untuk kategori ni dapat Viva 1. Betul ke? Tipu? Tak ada tipu. Dapat Viva di sini. Nampak? Pakai barang yang buat tak Malaysia. Nabil, mungkin patut diorang ada ni lah. Anugerah Bilim Meletup. Awak Meletup tak buat. Tak tahulah. Tahun ni Kak Sazim Cik mana? Okey, kalau Cik Tah sendiri apa nak Cik Tah nak cakap untuk Terima kasih sebab tak sangka sampai masuk top 5. I mean, tak sangka mereka di luar sana sudi mengundi kita kan? Baby kot. Dia tengok baby Aisyah kot yang kita dapat top 5 ni. Korang pun famous. Janganlah macam tu. Macam tu, betul.
Tapi orang kata rezeki anak kan? Rezeki anak. Thank you so much guys. Teruskan mengundi, teruskan mengundi. Cik Taz and Saidin, www.meletop.com.my. Kembali selepas ini kita ada... Baby masih lagi bersama kami. Sepatu. Ada tempat tak nak letak? Ada. Payment dia dapatkan siapa? Kembali selepas ini, Meletop. Masih Zain, masih Cik Taz. Couple Meletop. Ariel dan Putri. Cik Taz dan Zain. Imran Azmi dan Reza Shah. Shah dan Awal. Syamsul Yusof dan Putri Sarah. Host Meletop. Dato' Esi Mizal. Dato' Aznel Haji Nawawi. Nabil Ahmad. Nilofa. Zizan Razak. Zizan, please. No. Oh my God. No, Zizan.